Ya, jadi sebetulnya urusan ICC-ICC-an ini sebenarnya simpel gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat ICT Nuremberg, Tokyo gitu ya, terus ICTY, ICTR gitu, itu semuanya punya kesamaan yang sebetulnya merupakan kritik. Intinya itu sebetulnya. Satu adalah dia ad hoc sifat ya, jadi dia dibentuk ketika ada kejadian yang baru dibentuk. Yang kedua adalah dia selective justice dari mulai Nuremberg, Tokyo, Yugoslavia, Rwanda. Itu semua dibuat berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Ya kan? Nah, Dewan Keamanan PBB itu adalah institusi politik, bukan institusi hukum. Jadi sebetulnya bisa dibilang bahwa nilai politik dari pengadilan-pengadilan atau tribunal-tribunal keempat, tribunal internasional yang sering dibilang pengadilan HAM itu, meskipun salah kaprah, tapi saya bilang kasih jelasin salah kaprahnya di mana. Itu di situ. Jadi satu adalah dia sangat selektif. Artinya siapa dekat dengan pembuat kebijakan internasional, dia aman. Kita nggak akan mendengar misalnya Prancis, Cina, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, ataupun Inggris itu diadili di pengadilan HAM, pengadilan ad hoc, pengadilan internasional ad hoc. Jangan harap. Gitu. Nah, berangkat dari situ kemudian ada usulan ada dari negara-negara lain di luar anggota Dewan Keamanan, anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk bikin, kenapa kita nggak bikin permanen aja sekalian? Jadi dibuat sebuah lembaga. Nah itu mana ada berbagai apa usaha gitu ya. Sebetulnya ini pasca Nuremberg dan Tokyo gitu ya, tahun 50 itu Majelis Umum itu bikin panitia namanya Committee on International Criminal Jurisdiction gitu ya. Sebetulnya panitia ini bukan untuk menyiapkan sebuah statuta mahkamah pidana internasional tadinya, bukan menyiapkan pengadilannya, dia cuma menyiapkan statutanya. Jadi sebetulnya apa sih yang namanya yurisdiksi pidana internasional itu disiapkan. Tapi kalau ada yurisdiksi pidana nggak ada pengadilannya percuma, bukan? Itu ntar nasibnya kayak ASEAN Charter, pasalnya dasyat-dasyat nggak ada pengadilannya percuma juga gitu kan. Nasibnya kayak konvensi-konvensi itu ntar. Nah, berangkat dari belajar dari konvensi, kemudian juga belajar dari Nuremberg dan Tokyo, kemudian usulan ini dimatangkan dengan membentuk sebuah konsep pengadilan gitu ya. Nah, sialnya karena dia lewat Majelis Umum itu kan marginal dulu dibandingin Dewan Keamanan. Apalagi pasca Perang Dunia Kedua, Majelis Umum itu nggak dianggap lah tuh. Jadi, ya cuma buat ada-ada aja gitu. Meskipun banyak produknya yang bagus sebetulnya. Itu terus di apa begitu selesai udah numpuk aja gitu. Terus apalagi mulai ada perang dingin segala macam tahun 80-an gitu kan. Nah, kemudian Uni Soviet Gorbachev itu memunculkan lagi ide pendirian Mahkamah Pidana Internasional. Terutama sebetulnya waktu itu tujuannya adalah untuk gerakan melawan teroris. Jadi siapa bilang perang lawan teroris yang memulai itu Amerika Serikat? Jadi tahun 89. Nah, tapi itu waktu itu mentah lagi, kalah debat dan segala macam. Kemudian juga Uni Soviet tahun 80-an Pretoria ambruk di Rusia dan segala macam, mereka sibuk ngurusin negara sendiri, gitu kan? Baru tahun 89. Nah, ide mendirikan Mahkamah Pidana Internasional itu digulirkan lagi di sidang Komite 4 Majelis Umum PBB. Nah, yang menggulirkan itu Trinidad dan Tobago. Ya, dengan mengaktifkan lagi International Law Commission. Jadi ada dulu pasca sebelum Nuremberg, jadi pasca Perang Dunia Kedua itu dibentuk yang namanya International Law Commission tahun 46. Tahun 46 itu dibentuk oleh PBB dan International Law Commission, itu fungsinya adalah untuk membuat statuta-statuta. Jadi yang bikin statuta Nuremberg itu mereka, yang bikin statuta Tokyo itu juga mereka, dia meskipun dimodifikasi. Tapi intinya mereka kalau di sini kayak apa ya? Kalau di Dirjen, kalau di Depukham tuh kayak Dirjen Perundang-Undangan gitu. Jadi ada komisi, International Commission, urusannya bikin undang-undang. Kenapa Trinidad dan Tobago yang mengusulkan gitu ya? Itu sebenarnya simpel, gitu. Banyak perompak gitu. Perompak ini kan di laut internasional, mereka tidak terjamah oleh hukum nasional negara-negara Karibia karena mereka berada di wilayah laut internasional gitu ya. Dan orang-orang negara-negara Karibia itu mulai resah karena
ini orang ngerampokin kapal-kapal gue tapi nggak bisa diapa-apain gitu kan. Ini mesti dihajar nih orang-orang ini. Ini ditanggapi ya, IELTS-nya dibangkitkan lagi dari kubur gitu ya. Terus menyusun sebuah statuta. Nah statuta ini kemudian di tahun 92 itu dikeluarkan resolusi untuk menyusun rencana mahkamah pidana internasional. Cuma ternyata usulan awal yang untuk menghajar perompak dan narkotika, perdagangan narkotika itu ternyata justru tidak dimasukkan di situ. Simple, karena dia Majelis Umum PBB tidak menangani transnational crime. Ya, kenapa? Karena transnational crime itu dianggap oleh PBB sebagai wilayahnya organisasi-organisasi regional, ASEAN, SARS, NATO gitu-gitu. Itu wilayahnya mereka. PBB ngurusin yang internasional. Gitu ya. Kemudian dibentuklah pada tahun 94 ke ALC bikin udah selesai. Kemudian bahasnya, nah dibentuk komite yang namanya Ad Hoc Committee on the Establishment of International Criminal Court. Jadi ada panitianya lah. Gitu. Nah, tahun 95 komite ini dirubah namanya, gitu ya. Jadi preparatory committee karena sudah selesai, tinggal menyiapkan bagaimana pengesahannya. Kemudian preparatory committee ini membentuk apa, ngadain yang namanya konferensi diplomatik di Roma. Namanya panjang banget, tapi kita biasanya bilangnya konferensi Roma aja. Nggak tahu biasanya kalau orang urus obongan ya soal ICC ngomong konferensi Roma, ya maksudnya konferensi Roma tahun 98 bulan Juli. Nah ini dihadiri 120 negara, kemudian mengadopsi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional. Jadi Statuta Roma itu dia yang disampaikan oleh ILC di konferensi itu kemudian diadopsi oleh negara-negara peserta. Nggak semuanya memang, dari 120 negara itu kalau nggak salah cuma sekitar 42 atau 41 yang kemudian menandatangani, sehingga dibutuhkan waktu 60, dia baru berjalan tahun 2002 ketika sudah ratifikasi 60 orang, sorry 60 negara. Nah, Indonesia waktu itu ikut konferensinya, ada 5 orang dari Indonesia, satu namanya Muladi, satu namanya Romli yang sekarang lagi ribut dengan yang lagi di penjara itu, kemudian satu lagi adalah Hasan Wirayuda, waktu itu belum jadi Menlu, masih jadi duta besar berkuasa penuh Indonesia untuk PBB, sama 2 orang hakim Mahkamah Agung yang sekarang 2-duanya pensiun. Nah kemudian apa? Nah ini yurisdiksinya Mahkamah ini kemudian secara simpel ya, kalau lihat di statuta Romanya ada bukunya, yang buku kecil itu. Satu adalah kejahatan dilakukan di wilayah yang telah diratifikasi Statuta Roma. Jadi kalau belum ratifikasi nggak bisa dia bawa ke Statuta Roma. Kemudian kejahatan dilakukan oleh warga negara yang meratifikasi Statuta Roma. Negara yang belum meratifikasi Statuta Roma tapi menerima yurisdiksi Statuta Roma itu bisa. Yaitu crimes against humanity, war crimes, crimes of aggression sama crimes of genocide. Jadi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan agresi dan kejahatan perang. Nah, kenapa kejahatan perang masuk gitu ya? Kejahatan terhadap agresi sampai sekarang belum ada definisinya. Baru tahun 2010 besok di Uganda itu akan ada review conference, artinya konferensi seperti yang konferensi tahun 98 di Roma itu, tetapi untuk mengedit atau mengamandemen Statuta Roma. Tapi amandemennya bukan merubah atau mengurangi, tetapi dia menambahkan. Jadi menambahkan fokusnya adalah ada 2 kalau besok. Saya buat sorin aja kalau besok ada yang mau ngikutin. Satu itu adalah mendefinisikan kejahatan agresi. Itu panitianya ada gitu ya, yang mimpin ibu-ibu udah tua umur 78 tahun gitu ya, rambut putih semua. Kalau di sini masuk main film horor pantes lah. Terus yang satu lagi adalah untuk mendefinisikan atau menstrukturkan antara victim trust funds dengan struktur ICC. Itu 2 agenda utama dari review conference. Itu kan yang 2 hal yang belum ada di statuta. Nah, yang menjadi kenapa kemudian kejahatan-kejahatan ini yang diambil adalah karena basisnya sama gitu. Nuremberg, Tokyo, ICTY dan STR. Alasan kenapa ada Statuta Roma selain juga karena untuk mengurangi nilai-nilai politis gitu ya. Selain mengurangi nilai-nilai politis, kalau jadi biar enggak cuma victor justice, biar enggak dulu ada perang dulu baru ada pengadilan gitu. Biar enggak kuasanya di tangan Dewan Keamanan. Juga karena lebih murah.
Jadi ketimbang misalnya setiap ada bikin pengadilan ham ad hoc, kemudian ada lagi apa dibentuk sebuah pengadilan ad hoc, negara-negara anggota PBB itu urunan lagi bikin infrastruktur baru, bikin ruang pengadilan baru, bikin penjara baru, rekrut hakim, rekrut panitera, rekrut jaksa, rekrut macam-macam, termasuk penerjemah dan tukang sapu gitu kan, itu mahal. Sekarang menurut bayangin Rwanda sama Yugoslavia masih berjalan barengan, tapi itu dua mekanisme yang beda. Dia akan lebih murah kalau itu ada di satu mekanisme kan, cuma kayak pengadilan sini sekarang, daripada kita bikin dua pengadilan untuk menangani dua kasus, kan lebih baik dua kasus itu di satu pengadilan, hakimnya sudah ada, struktur infrastrukturnya sudah ada gitu kan, sumber daya manusianya sudah ada gitu. itu lebih murah. Nah karena dia lebih murah makanya banyak yang oke sama ini, kalau enggak susah juga. Nah pengadilan ini cuma punya yurisdiksi itu untuk kejahatan yang terjadi setelah 1 Juli 2002, itu ketika Tato Roma mulai diberlakukan karena sudah ada 60 negara yang menjadi pihak. Jadi yang terjadi sebelum itu tidak akan dibahas karena serta apa yurisdiksinya Tato Roma itu tidak berlaku. Ini saya suka kejebak sama ahli-ahli hukum Indonesia yang ngaco-ngaco itu bilangnya kan itu berlaku retroaktif. Teman-teman, saya ingetin ya, tolong hati-hati dengan istilah retroaktif. Tidak ada yang namanya asas retroaktif. Camkan itu kawan-kawan. Jadi tidak ada yang namanya asas retroaktif. Yang ada adalah asas non-retroaktif. Jadi kalau bilang bahwa pengadilan HAM Indonesia yang ada ad hoc-nya untuk masa lalu itu menerapkan asas retroaktif, ngaco. Yang ada adalah dia menyimpangkan asas non-retroaktif. Bukan membuat asas baru ya. Jadi asas retroaktif itu enggak pernah ada seumur-umur gitu. Dari mulai zaman Nabi Khidir sampai sekarang enggak ada namanya asas retroaktif. Nah, kemudian nah negara pihak yang nanti saya jelaskan soal retroaktifnya ada di slide lainnya. Ingat-ingetin ya. Habis ini kita ngomongin asas retroaktif. Nah, negara pihak yang meratifikasi Statuta Roma setelah 21 Juli 2002 itu boleh milih. Jadi dia mau masa berlakunya yurisdiksi mahkamah di negara tersebut itu sejak 1 Juli atau sejak tanggal ratifikasi. Taruhlah Indonesia ratifikasi tahun ini 2009 kan. Indonesia bisa milih. Statuta Roma mulai berlaku dalam hukum positif Indonesia per ratifikasi yaitu 2009 atau dia juga bisa mulai berlaku agak mundur dikit ke 2002. Kenapa? Nah, mundurnya ini kan orang akan bilang, wah itu berarti retroaktif sampai retroaktif 7 tahun gitu. Itu juga salah. Karena apa? Karena retroaktif itu yang ditangani kan international crimes, most serious international crimes. Maka yang berlaku adalah asas-asas atau prinsip-prinsip yurisdiksi internasional, bukan yurisdiksi nasional. Meskipun nanti ada yang namanya asas complementarity sama non-retroaktif itu. Nah, asas non-retroaktif di sini diterjemahkan dalam konteks hukum internasional, bukan dalam konteks hukum nasional. Ya, jadi meskipun di Indonesia nanti setelah taruhlah Indonesia nggak punya Undang-Undang 26 tahun 2000, tapi Indonesia sudah ratifikasi, kemudian mundur ke ini bilang wah itu nggak bisa itu retroaktif. Bisa kalau Indonesia milih, karena apa yang berlaku adalah prinsip-prinsip hukum internasional, bukan hukum lokal. Jadi hukum lokal, hukum nasional itu dikesampingkan, prinsip-prinsipnya ya, bukan implementasinya. Ini yang sering orang kacau di sini. Nah, untuk supaya sebuah kasus bisa masuk ke Statuta Roma, itu ada triggering mekanismenya ada 3. Yang satu itu namanya proprio motu. Proprio motu itu jaksa penuntut pengadilan. Itu dapat mulai investigasi berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Nah, berbagai sumber adalah termasuk korban keluarga, termasuk teman-teman pekerja HAM juga. Gitu ya. Proprio motu itu gini, jaksa misalnya dia dapat informasi bahwa di Indonesia terjadi sebuah kejahatan yang masuk ke dalam yurisdiksi Statuta Roma dan ternyata misalnya sudah diadili di tingkat lokal dan segala macam, tapi pengadilan tingkat lokal dianggap unable atau unwilling, gitu ya. Jaksa Statuta Roma itu bisa mengajukan proprio motu ke pretrial chamber. Jadi dia akan mengajukan proprio motu ke pretrial chamber bilang
oke, dia ngetes, kayak kemarin lagi ngetesnya ya, administratif dan segala macam cukup nggak barang buktinya dan lain-lain dan lain-lain. Oke, jalan lu penyelidikan. Tapi ini cuma bisa berlaku di negara-negara yang sudah meratifikasi. Yang kedua adalah state referrals. State referrals itu adalah negara yang sudah meratifikasi itu langsung memberikan kasusnya ke Setia Roma karena merasa mekanisme domestiknya tidak mampu untuk mengadili. Jadi ada kasus taruhlah kayak Timur atau Abipura atau Tanjung Priok yang kemarin gitu ya. Dan Indonesia nggak punya pengadilan HAM. Dan Indonesia nggak punya mekanisme atau hakim-hakim yang menguasai tentang kejahatan internasional, most serious international crimes itu. Kemudian Indonesia sudah ratifikasi, makanya Indonesia bilang udah deh diadilin di Setia Roma aja deh daripada di sini ntar hancur-hancuran gitu kan. Kita punya banyak agenda lain yang lebih penting gitu, atau agenda lain yang harus diperhatikan secara domestik, ini serahkan ke mekanisme internasional aja, itu bisa. Tapi juga syaratnya sama, harus sudah ratifikasi, cuma negara pihak yang bisa state referral. Dan state referral ini dia bisa antar negara. Jadi misalnya gini, Indonesia sudah ratifikasi, Malaysia sudah ratifikasi. Warga negara Indonesia ada yang jadi korban kejahatan di Malaysia yang masuk dalam yurisdiksi mahkamah misalnya. Tapi Malaysia nggak mau mengadili pelakunya. Indonesia kemudian merefer ke pengadilan Setia Roma dengan dasar bahwa yaitu Malaysia tidak mau mengadili pelakunya. Padahal pelakunya berada di Malaysia, warga negara Malaysia yang tidak terjangkau oleh hukum domestik Indonesia. Tapi kejahatannya masuk dalam yurisdiksi mahkamah pidana internasional. Jadi direfer ke sana, itu juga bisa. Nah, yang lain adalah ini mekanisme yang tetap dipertahankan, itu apa UNSC Resolution, Resolusi Dewan Keamanan PBB. Jadi Dewan Keamanan PBB ketika sama mekanismenya seperti Nuremberg, Tokyo, dan lain-lain, dia bisa membuat resolusi. Tapi kalau dulu kan begitu ada keluar resolusi langsung jadi pengadilan bentuk infrastruktur dan segala macam. Kalau yang ini nggak bisa, jadi dia tetap harus melewati jaksa penuntut umum dulu. Jaksa penuntut umum akan mencoba mengumpulkan bukti yang cukup dan lain-lain. Jadi kalau misalnya secara politik, taruhlah ini negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB lagi benci sama Indonesia nih, terus Indonesia bukan negara pihak, terus dibikin seolah-olah ada sektor 7 bilang Indonesia mesti diadili, berapa warga negara Indonesia harus diadili di pengadilan Mahkamah Pidana Internasional. Bikin resolusinya untuk kasus ABCD. Resolusi boleh resolusi, tetapi tetap kemudian keputusan di tangan JPU. JPU-nya akan melihat, benar nggak nih resolusi, jangan-jangan cuma dendam-dendaman politik doang. Yurisdiksinya masuk nggak? Masukin memenuhi syarat nggak? Bukti-bukti yang ada cukup nggak? Habis itu dia baru masukin ke pre-trial chamber. Pre-trial chamber bilang, oke, administrasi masuk, bukti-bukti cukup, silakan lanjutkan ke panitera, daftarin kasus baru pengadilan. Jadi nggak bisa juga semena-mena dari Dewan Keamanan PBB. Jadi ini buffernya di situ. Ini dikirim mekanisme untuk Setia Roma. Proses pengadilannya biasa semua masing-masing situasi itu semua tergantung penuntut. Jadi bukan negara pihak, bukan Dewan Keamanan. Kita melaporkan, kita refer pun misalnya ada kasus di Indonesia kita nggak bisa tanganin, refer kasih ke Setia Roma, ke Mahkamah Pidana Internasional, ke ICC. Penuntut bilang, sepenuntut ICC bilang bukan jurisdiksi gua tuh bos, gitu. Ente handle sendiri deh. Gitu. Ya, jadi kayak misalnya kita melaporkan maling ayam gitu kan ke sana ya bukan jurisdiksinya kan, meskipun maling ayamnya di Malaysia jadi transnational crimes atau dianggap international crimes itu juga nggak bisa juga. Nah, jaksa penuntut kemudian minta kewenangan dari majelis pra peradilan atau pre-trial chamber gitu ya. Jadi melakukan penyelidikan maupun penuntutan dan perkara tersebut dapat digugat oleh negara. Jadi negara pihak itu bisa menggugat karena apa? Yang bisa digugat di sini maksudnya adalah yang proprio motu. Yang proprio motu, jadi ketika si jaksa menggunakan hak proprio motunya, maka ketika dibahas di pre-trial chamber, maka pre-trial chamber akan juga ngecek ke negara di mana kejahatan itu atau tindak pidana tersebut terjadi. Benar nggak terjadi begini? Negara bisa membela diri dengan mengajukan bukti-bukti yang berlawanan, gitu ya. Nah, kemudian keputusan ada di tangan pre-trial chamber. Pre-trial chamber ini terdiri dari 3 orang hakim dan tidak boleh satu pun dia berasal dari negara yang ditangani, gitu ya. Dan bedanya di sini ini perbaikan dari kemarin yang saya maki-maki soal mekanisme komite itu.
Bedanya hakim-hakim di ataupun semua sumber daya manusia dalam infrastruktur statuta Mahkamah Pidana Internasional itu tidak ada yang diusulkan oleh negara. Jadi teman-teman mau jadi hakim, mau jadi panitera, mau jadi apa, itu bisa daftar, bisa ngelamar. Memang diutamakan memang adalah jadi ada mekanisme yang namanya Assembly of State Parties gitu ya. Assembly of State Parties ini untuk memilih ketua-ketua struktur. Jadi memilih jaksa penuntut umum, memilih panitera, memilih hakim, memilih deputi jaksa bidang penyelidikan sama bidang penuntutan ya. Dan ini diusulkan oleh negara-negara di dalam mekanisme Assembly of State Parties. Tapi enaknya bedanya dengan mekanisme PBB adalah nggak harus negara mengusulkan warga negaranya, gitu. Jadi misalnya Indonesia taruhlah siapa di sini, Ikana, gitu. Ikana punya pengalaman dahsyat internasional sebagai pengacara internasional misalnya. Punya track record bagus, reputasinya internasional. Indonesia belum ratifikasi, tapi karena misalnya dicalonkan oleh taruhlah Trinidad dan Tobago, Swiss dan segala macam itu mencalonkan Ikana sebagai hakim, bisa. Gitu. Mereka tidak harus mencalonkan proses pencalonannya lewat negara-negara pihak, tapi tidak harus mencalonkan warga negaranya sendiri. Meskipun memang secara psikologis kebanyakan akan mencalonkan warga negaranya sendiri, tapi biasanya orang-orang kalau ini yang saya amati ketika mengikuti ISP, saya jadi director of ISP sudah 4 kali. Bedanya dengan mekanisme PBB adalah di mekanisme ISP itu negara-negara pihak itu lebih tahu diri. Jadi kalau memang di warga negaranya nggak ada yang becus, nggak akan dicalonin. Dan nggak ada jatah-jatahan, meskipun taruhlah dalam sebuah majelis hakim, taruhlah misalnya untuk majelis hakim gitu ya, untuk yang jadi anggota hakim, itu ada kuota bahwa mereka harus mewakili semua benua. Iya betul. Tapi bukan berarti bahwa di jatah Asia 1, Afrika 2, Eropa 3, enggak. Tergantung pas pemilihan aja. Gitu. Jadi dia bisa paling ketika misalnya sekarang kan hakim Asia cuma satu dari Jepang, kemudian ketua direk presiden ICC juga sekarang dari Asia, Jan Song itu juga dari Asia itu ya, itu juga bekas hakim ICC gitu ya. Itu paling ketika itu ya dalam pidato-pidato di ISP disebutkan sangat disayangkan perwakilan dari sini cuma sedikit, kenapa tidak ada yang nyalonin gitu, buat encourage aja. Nah, balik lagi ke mekanisme. Setelah kemudian ada di pre-trial chamber kemudian memutuskan apakah dia punya reasonable ground atau tidak, gitu ya. Kemudian apakah sudah syarat administratif sudah memenuhi syarat, pokoknya semua syarat-syarat yang ada panjang lebar di pasal-pasal itu saya malas ngapalin, gitu, bisa dilihat suatu waktu. Itu terpenuhi maka pre-trial chamber akan mengeluarkan apa yang istilahnya namanya admissibility of merit. Jadi kayak surat pengesahan gitu. Oke, ente lanjut. Nah, barulah kemudian kasus dilimpahkan ke persidangan melalui panitera oleh jaksa penuntut umum dan dia bisa memulai tahap berikutnya, tahap investigasi, penyidikan ya. Kalau penyelidikan itu inquiry. Investigasi itu penyidikan kalau di Indonesia. Penyidikan, kemudian ke penuntutan dan seterusnya sampai habis. Ketika misalnya kita juga teman-teman mengkampanyekan Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma, itu selalu yang ditanyakan soal ini. Oh, non retroaktif. Berarti Indonesia kan retroaktif, nanti mesti ngerubah Undang-Undang 26, kan gitu kan? Termasuk teman-teman di Komnas HAM gitu ya. Beberapa kawan di Komnas HAM, bahkan beberapa kawan NGO sendiri gitu ya, salah paham soal ini. Dia bilang jangan ratifikasi dulu, amandemen dulu. Nanti kalau ratifikasi kita amandemen jadi nggak bisa ad hoc. Salah, bisa tetap ad hoc. Karena apa? Karena pengadilan. Jadi gini,
pasca Nuremberg dan Tokyo, gitu ya, pasca Nuremberg dan Tokyo, karena Nuremberg dan Tokyo itu meskipun cuma mengadili satu negara atau orang-orang dari satu negara, ya, Jepang dan Jerman, tapi jurisdiksinya atau hukum yang digunakan adalah hukum pidana internasional, dan karena itu maka asas-asas hukum internasional yang berlaku, ya kan? Nah, dalam asas hukum internasional yang berlaku, ketika misalnya Indonesia mengakui crimes against humanity, mengakui adanya crimes of genocide, mengakui adanya war crimes dalam hukum domestik Indonesia, ketiga jenis kejahatan itu adalah the most serious international crimes, dan oleh karenanya yang berlaku adalah prinsip-prinsip dan asas-asas hukum internasional, bukan hukum domestik. Hukum domestik dinafikan. Nah, dalam Undang-Undang 26, gitu ya, kalau misalnya apa mekanisme pengadilan ham ad hoc berdasarkan Undang-Undang 26 itu bukan pelanggaran terhadap asas non-retroaktif. Yang ada adalah kewenangan pelaksanaan yurisdiksi retrospektif. Yurisdiksinya yang mundur. Benar bahwa undang-undangnya baru tahun 2000, ya kan? Tapi kejahatan itu kan sudah diakui oleh dunia sejak tahun 1949. Kecuali pengadilan ham ad hoc mengadili kejahatan yang terjadi tahun 42, maka tidak terjadi pelanggaran terhadap asas non-retroaktif. Yang ada adalah penyimpangan dalam yurisdiksi retrospektif. Ini kalau teman-teman suka baca literatur-literatur hukum berbahasa Inggris itu kadang-kadang suka pusing. Saya dulu pusing apa bedanya sih retroaktif sama retrospektif gitu ya. Retroaktif itu di asas itu, non-retroaktif itu di asas, prinsip. Retrospektif itu lebih kepada bagaimana dia melaksanakannya. Jadi dia tidak melanggar, dia cuma asasnya tetap dipegang, dia non-retroaktif. Karena apa? Yang dipegang adalah selama kejadian itu terjadi setelah Tokyo dan Nuremberg, maka dia bukan lagi retroaktif. Dia bukan lagi non-retroaktif, dia tetap berlaku biasa. Cuma karena undang-undang yang membuat mekanisme atau infrastruktur dan mekanisme untuk mengadilinya di Indonesia baru dibuat tahun 2000, maka yang terjadi adalah undang-undang tersebut memfasilitasi pelaksanaan yurisdiksi retrospektif. Yang retrospektif yurisdiksinya, bukan kejahatannya. Jadi kalau begitu kan berarti kan memang melanggar asas non-retroaktif ya? Enggak. Karena begini, memang perbuatan itu sudah dinyatakan sebagai sebuah tindakan tindak pidana yang terjadi sejak tahun 40-an itu. Ya. Tetapi hukum yang dibuat itu, ini kan di luar itu. Ya, betul. Hukum yang diberlakukan di Indonesia itu baru berlaku tahun 2000. Gitu. Jadi azas itu dia tidak menyentuh soal tindakannya itu, tapi menyentuh tentang hukum yang diberlakukan terhadap tindakan itu. Betul. Sekarang saya tanya, di Indonesia yang namanya pembunuhan jadi bagian dari hukum tahun berapa? Jadi tindak pidana tahun berapa? Yang namanya penyiksaan jadi tindak pidana tahun berapa? Yang namanya penculikan, penghilangan orang tahun berapa jadi tindak pidana? Ketika undang-undang dasar sudah disahkan. Nah, kalau kemudian undang-undang tahun 2000 membuat sebuah mekanisme untuk mengadili itu yang sebelumnya tidak bisa diadili melalui pengadilan biasa, itu kemudian melanggar asas non retroaktif lah. Kan kejahatannya sudah ada dari tahun itu. Hanya pelaksanaan. Enggak. Jadi ini kalau dalam pasal berapa kemudian konvensi itu yang juga di dalamnya itu bahwa memperlakukan surut sebuah peraturan perundangan itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Itu adalah sebagai hak yang berkategori sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Betul. Jadi itu kan maksudnya itu kan memang kepada hukumnya itu mas, ini yang saya ingin. Saya mau tanya begini. Sebetulnya yang namanya crimes against humanity atau genocide yang ada di Undang-Undang 26 yang bisa berlaku itu apa sih? Elemen kejahatannya apa? Elemen kejahatannya. Pembunuhan. Penyiksaan. Perkosaan. Ketika undang-undang itu dibuat tahun 2000, elemen-elemen ini sudah merupakan tindak pidana. Berarti kalau orang-orang itu diadili karena melakukan ini, dia melanggar hukum enggak? Cuman yang jadi problem itu adalah ketika dia dikategorikan sebagai tindak pelanggaran ham berat.
pidananya itu untuk masing-masing itu bisa diberlakukan karena ada hukumnya gitu. Ya, kita sekarang ngomongin soal nanti kita ngomongin soal akar terhadap pelanggaran HAM berat. Kenapa dianggap ini sebenarnya yang dimanfaatin sama pengacara-pengacara TNI? Kenapa kemudian dia dianggap pelanggaran terhadap asas non retroaktif? Karena Indonesia menggunakan istilah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat baru dikenal Indonesia tahun 2000. Itu benar. Ya kan? Kalau pelanggaran HAM berat itu diadili, ya kan? Maka benar dia pelanggaran terhadap asas non retroaktif. Problemnya sekarang adalah kita mau pakai yang mana? Kalau saya setuju pakai prinsip yang benar ketimbang pakai instrumen yang salah. Instrumennya salah memang. Karena apa? Yang terjadi sekarang saya tanya, kejahatan terhadap kemanusiaan, crimes against humanity, crimes of genocide, crimes of war, sama crimes of aggression, itu pelanggaran HAM atau kejahatan? Kalau dalam perikoma itu dia kejahatan. Nah, kalau di Undang-Undang 26 pelanggaran HAM. Yang salah siapa? Jadi sebenarnya problemnya adalah cuma di istilah yang salah. Istilah yang salah, tapi memberikan lubang untuk argumen. Kalau misalnya Indonesia atau Undang-Undang 26 dengan benar menyatakan bahwa yang diadili oleh pengadilan HAM atau apapun namanya boleh pengadilan HAM, boleh pengadilan HIM, terserah ya, adalah tindak pidana internasional luar biasa, the most serious international crimes, maka tidak akan ada yang namanya argumen-argumen soal non-retroaktif itu. Karena dia dibilangnya, yang diadili oleh pengadilan HAM adalah pelanggaran berat hak asasi manusia, ya jadi masalah. Kenapa? Kalau kita bilang bahwa Indonesia, kalau teksnya bilang yang diadili oleh pengadilan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000 adalah kejahatan internasional paling serius, maka selama Indonesia mengaku sebagai bagian dari masyarakat internasional, ya kan, yang berlaku adalah yurisdiksi hukum internasional. Oleh karena itu, selama itu mulai berlaku sejak Indonesia menjadi negara. Indonesia jadi negara tahun 45. Bahwa most serious international crimes disepakati bersama tahun 48. Artinya, kejadian kalau Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional, apapun yang terjadi di seluruh dunia ini sejak tahun 48, mau dia kejadiannya di mana kayak ya, itu dia akan menafikan semua hukum domestik. Karena apa? Karena berlaku yang namanya obligatio erga omnes, tanggung jawab semua umat manusia, kewajiban semua umat manusia untuk mengadili. Kalau belum ada instrumennya, bikin instrumennya. Dan itulah yang dilakukan oleh Indonesia, adalah tanggung jawab negara Indonesia untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan internasional ini. Mau dia kejadiannya kapan, selama dia terjadi setelah tahun 48, nggak masalah. Gitu kan? Maka, karena belum ada mekanismenya, maka dibentuklah mekanismenya yang namanya pengadilan HAM dan pengadilan HAM ad hoc. Gitu. Nah, di sini sebetulnya yang benarnya begini. Gitu. Cuma, karena di situ kemudian pakai istilah pelanggaran berat hak asasi manusia, itu jadi kacau. Karena apa? Cuma ada dua negara di dunia ini yang pakai istilah pelanggaran berat asasi manusia, Indonesia sama Afrika Selatan. Saya jelasin soal Afrika Selatan kenapa dia pakai pelanggaran berat asasi manusia. Afrika Selatan ketika pasca apartheid, ya kan, itu kan dia mau menyelesaikan masa lalunya, kan? Ya kan, apartheid selesai tahun berapa? 82 ya, bukan, kalau nggak 84 deh, kalau nggak salah, pokoknya tahun 80-an, zamannya Opi Mesan. Tahun dan berlaku obligatio erga omnes, kan? Yang terjadi, kejahatan-kejahatan yang terjadi di Afrika Selatan pada saat masa apartheid adalah most serious international crimes, di mana semua pelakunya harus dihukum. Tapi ada kebutuhan politik di Afrika Selatan. Kalau nih orang-orang semua dihukum, ini negara hancur. Harus ada beberapa orang yang diampuni. Tapi dia nggak bisa kalau dia pakai istilah most serious international crimes.
maka diciptakan sebuah istilah oleh para pakar hukum di Afrika Selatan dibantu sama ILC yang namanya Gross Violation of Human Rights. Dari dulu sampai dengan tahun 84 itu enggak ada yang namanya Gross Violation of Human Rights. Yang ada cuma Violation of Human Rights. Kenapa dikasih nama Gross? Pemberatan terhadap Violation of Human Rights. Supaya satu, kalau dia pakai istilah kejahatan, maka orang-orang ini harus diadili semua. Padahal ada kebutuhan real, orang-orang ini untuk tidak diadili. Kan gitu. Satu. Maka dia harus membuat sebuah mekanisme di mana bobot kejahatannya tetap ada, tapi dia dimungkinkan untuk tidak harus diadili. Maka diciptakan sebuah nama yang namanya mekanisme Gross Human Rights Violation, yang kemudian mekanismenya adalah KKR. Jadi Gross Human Rights Violation itu diselesaikan di KKR, bukan di pengadilan. Karena apa? Di pengadilan menyelesaikan masalah pidana. Itu salah kaprahnya Indonesia. Gross Human Rights Violation kok diselesaikan di pengadilan? Gak bisa bos. Pelanggaran HAM gak bisa diadili. Yang bisa diadili tindak pidana. Pelanggaran HAM dipidanakan, dibuat kriminalisasinya dulu, baru bisa diadili. Ya kan? Sampai sekarang penyiksaan bisa diadili gak? Gak bisa diadili kan? Karena gak ada kriminalisasinya. Padahal itu pelanggaran HAM. Tapi belum ada pidananya. Orang melakukan penyiksaan bebas-bebas aja. Karena belum ada kriminalisasinya. Nah, kriminalisasinya itulah melakukan. Nah, Gross Violation of Human Rights itu merupakan dekriminalisasi dari crimes against humanity, dari most serious international crimes. Karena ada kebutuhan real, objektif dari negara tersebut. Sekarang saya tanya, kalau misalnya di Indonesia yang kejadian Timor Leste sama Priok sama Abepura orangnya dihukum semua, Indonesia hancur nggak negara? Nggak kan? Nggak ada kebutuhan real untuk mengampuni. Jadi kenapa pakai Gross Violation of Human Rights? Tetap harus pidana. Kalau urusannya pidana, kalau misalnya ini kan kesalahpahaman dasar gitu ya. Ketika pengadilan HAM kok diadili gitu. Hak asasi manusia itu tidak untuk diadili. Hak asasi manusia itu cuma untuk dilindungi, dipenuhi, kan? Dimajukan sama dihormati. Bukan untuk diadili. Jadi ini kesalahpahaman dasar gitu ya. Nah, cuma di Indonesia itu Gross Violation of Human Rights diadili. Padahal istilah Gross Human Violation of Human Rights itu justru untuk dekriminalisasi. Di Indonesia justru dipakai buat kriminalisasi. Kan udah salah kaprah tuh konsepnya. Jadi yang itu kenapa saya bilang bahwa tidak ada pelanggaran terhadap asas non-retroaktif. Karena apa? Karena yang dibuat di Indonesia adalah mekanismenya, bukan membuat sebuah kejahatan baru. Kejahatannya tetap kejahatan lama. Kejahatan lama kalau kita, saya argumennya ada dua titik. Satu, elemen kejahatannya itu sudah jadi bagian dari pidana, tidak pidana di Indonesia sejak adanya KUHP, pembunuhan dan lain-lain itu, perusakan dan lain-lain. Sudah ada semua. Cari pasalnya di iklim ada. Yang kedua, kejahatan crimes against humanity dan genocide adalah most serious international crimes. Dan karena dia most serious international crimes, maka yang berlaku adalah prinsip-prinsip hukum internasional, bukan prinsip-prinsip hukum domestik. Karena Indonesia, selama Indonesia merasa bagian dari masyarakat internasional, buktinya Indonesia masih jadi anggota PBB, maka posisi humanis generis, ius cogens dan obligasi ergo omnes berlaku. Pilihannya tinggal, ini orang mau diadili di mana? Di Indonesia atau di luar? Kenapa? Kejahatan itu sudah diakui seluruh bangsa. Tinggal kalau Indonesia, mau di Indonesia udah ada ininya belum, mekanismenya belum ada, bikin mekanismenya. Kalau enggak kita adili di luar. Itu doang. Simple. Dan itu juga argumen yang dipakai oleh Sekjen ketika memaksa Indonesia untuk membuat sebuah pengadilan terhadap untuk Timor Leste. Itu juga kenapa kemudian dibuat Komnas HAM diperkuat yurisdiksinya menjadi ditambahi dengan kewenangan untuk menyelidiki. Karena sebenarnya awalnya memang buat nyenengin masyarakat internasional gitu. Simpel gitu. Di tempat NT ada penjahat internasional. NT mau adilin enggak? Kalau enggak kita pakai adilin di internasional, NT mau? Kagak mau. Ya kalau kagak mau lu bikin mekanismenya. Maka dibuatlah pengadilan HAM
berdasarkan Undang-Undang 26 itu. Basisnya Perpu nomor 1 tahun 93. Nah, jadi itu yang sebenarnya terjadi. Cuma kebanyakan kemudian, kalau teman-teman jadi pengacara, kita maklumin lah kalau pengacara berbasis pada teks kan. Jadi teksnya pelanggaran berat hak asasi manusia ya. Pelanggaran berat hak asasi manusia ya memang baru gitu. Ini kalau teman-teman semuanya pengacara yang memang di titik Indonesia, saya bisa maklumin kalau teman-teman mengunjungi tinggi asas kardinal dan asas legalitas. Jadi maklumin benar. Kenapa? Fakultas-fakultas hukum di Indonesia itu semuanya super gitu. Maksudnya semuanya tuh nggak berpikir terang bahwa ada pergeseran. Ada pergeseran. Teman-teman yang diajarin apa? Nullum delictum sine privae lege punale ya? Nah, itu udah bergeser sekarang jadi nullum punas ini lagi. Jadi apa? Tidak ada sebuah kejahatan yang dapat dihukum jika tidak ada hukum yang mengaturnya, bukan begitu? Sekarang sudah jadi sudah berubah gitu. Sudah berubah menjadi tidak ada satupun kejahatan yang tidak dihukum. Yang tidak bisa dihukum harus dihukum, harus bisa dihukum. Pertanyaannya, kalau di negara lu belum bisa karena ada masalah dengan instrumen, beresin instrumennya. Dan pergeseran bukan genre ya, apa ya? Pergeseran tren ini di masyarakat internasional itu bergerak. Itu juga kenapa nanti saya jelasin soal mekanisme victim trust fund di ICC. Nah, sekarang kita balik lagi ke ICC. Di ICC itu ada yang namanya mekanisme victim trust fund. Dan ini mekanisme baru yang tidak ada di statuta. Kenapa kemudian ada? Karena dianggap ini berkaitan sama tadi pergeseran isme itu. Ya. Jadi ketika misalnya, sekarang gini. Ada kejahatan, berarti ada pelaku dan korban dong. Ya enggak? Kalau dulu ketika pelakunya dianggap tidak bersalah, ya enggak, maka dianggap kejahatan tidak pernah terjadi, sehingga korban tidak bisa mendapatkan kompensasi. Ini dianggap sama masyarakat hukum internasional udah enggak zamannya lagi kayak gitu. Maka meskipun kemudian pelaku oleh ICC dianggap tidak bersalah, kalau korban sudah diidentifikasi dan bahwa kejahatannya sudah diakui, kayak Timor Leste kan gitu, kejahatannya diakui tapi pelakunya tidak terbukti bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi kan gitu, kalau di pengadilan HAM ad hoc. Tapi kejahatannya diakui, selama kejahatannya diakui maka korban diakui, korban harus mendapatkan kompensasi, harus ada kompensasi lepas dari pelakunya bersalah atau tidak bersalah. Karena apa? Mau pelakunya terbukti bersalah kayak mau enggak kayak urusan nanti, yang jelas kejahatannya terjadi dan ada korban. Maka dibentuk sebuah mekanisme namanya victim trust fund untuk memberikan kompensasi kepada korban gitu ya. Jadi kan gini, kalau pelakunya dianggap bersalah kan kemudian korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Ya enggak? Lewat restitusi atau lewat negaranya pelaku kalau mau pakai kompensasi. Tapi kalau dia tidak bersalah kan dia tidak mesti ngasih apa-apa nih ke korban. Negaranya juga misalnya negaranya pelaku juga tidak perlu memberikan apa-apa ke korban misalnya. Kalau misalnya tentara-tentara Jepang yang bikin Jubun Yanhu itu ternyata tidak terbukti bersalah, kan Jepang nggak perlu juga ganti rugi. Kalau misalnya itu sampai ke pengadilan kan gitu. Nah tapi kan korbannya ada nih, Jubun Yanhu-nya ada. Orang-orang yang jadi korban dari konflik dan perang kejahatan itu kan semuanya ada. Lepas dari ini pelakunya dianggap bersalah atau tidak. Nah supaya dia tetap bisa mendapatkan kompensasi, maka dibentuk yang namanya victim trust fund. Victim trust fund itu sekarang diketuai oleh Ratu Yordania gitu ya. Itu tugasnya simple sebenarnya, ngumpulin duit dari negara-negara pihak urunan gitu ya, untuk membuat sebuah dan membentuk sebuah mekanisme pemberian kompensasi kepada korban. Tugasnya cuma dua, identifikasi korban, tiga, satu nyari duit, kedua identifikasi korban, ketiga memberikan kompensasi. Itu aja sebenarnya. Nah, sialnya victim trust fund ini ada di luar mekanisme, di luar statuta, di luar mekanisme dari Santo Roma, dari Mahkamah Pidana Internasional. Ya. Maka dia tidak bisa memanfaatkan infrastruktur Mahkamah Pidana Internasional. Kantornya beda di luar sama itu. Orang-orangnya juga rekrut sendiri. Padahal rekrut orang
itu kan nambah biaya. Biaya-biaya sebenarnya bisa dipakai untuk korban. Nah, oleh karena itu sekarang di review conference besok sedang dibahas kemungkinan, akan dibahas kemungkinan untuk meleburkan mekanisme ini ke dalam mekanisme Mahkamah Pidana Internasional. Nah, selama ini, sekarang mereka sifatnya independen. Jadi, sekarang mulai bergerak dari asas kardinal yang legalitas itu ke asas keadilan. Pergerakan apa tren hukum internasional itu ke situ. Jadi ada kalanya ketika misalnya kalau mengutamakan asas kardinal justru menafikan asas keadilan, belakangan lebih sering asas keadilan yang diutamakan ketimbang asas kardinal. Asas kardinal ditrespas. Nah ini format kriminalisasi pelanggaran berat. Karena ada istilah pelanggaran berat hak asasi manusia dalam hukum Indonesia, identifikasinya ini konsekuensinya lagi, maka orang akan menganggap ada pelanggaran HAM ringan. Ya enggak? Nah, ini saya pakai istilah yang sama, sengajain untuk membedain aja. Jadi kalau teman-teman melihat ada pelanggaran HAM berat sama pelanggaran HAM biasa, bedanya di mana? Karena instrumennya berbunyi demikian dan mau nggak mau teman-teman kalau beracara harus menggunakan itu. Oh, itu sama, negara membiarkan pemerintahan atau melakukan melalui kebijakan atau melalui aparat. Pelakunya individu bisa siapa saja. Kalau pelakunya aparat negara, sipil atau militer. Mau sipil, mau militer, asal aparat negara ya. Itu dia masuk ke pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat ini bukan konsep yang benar ya, tapi ini konsep yang ada di Indonesia ya. Yang ada di situ konsep yang ada di Indonesia, bukan konsep yang benar. Yang dilakukan adalah ordinary crime, tindak pidana biasa gitu ya. Sementara kalau yang dilakukan adalah extraordinary crime, genocide dan crime against humanity kalau yang diakui di Indonesia, yang dua lagi belum diakui dalam hukum positif Indonesia ya. Kemudian korbannya adalah, kalau yang sini individu bisa siapa saja, di sini korbannya adalah kelompok berdasarkan keyakinan politik, ras, agama dan geografis. Tanggung jawabnya di sini tanggung jawab individu, pidananya ya. Nah, yang titik-titik ini sudah pemidanaannya. Jadi yang di atas adalah konsep pelanggarannya, yang di bawah yang pakai garisnya titik-titik itu adalah konsep pemidanaannya. Tanggung jawabnya tanggung jawab individu, pidananya pakai KUHP. Kalau yang biasa. Yang sini tanggung jawabnya individu dan komando, pidananya pakai Undang-Undang 26 tahun 2000. Pembedaan kasusnya cuma simpelnya di atas dulu. Ini memenuhi syarat dulu enggak? Jadi kalau tiga sana nggak memenuhi syarat, teman-teman kan sering kan tuh, bawa pengadilan HAM. Lihat dulu tiga memenuhi syarat nggak? Kalau ada satu aja nggak memenuhi syarat, lemparin sih. Ya. Jadi negara dianggap melakukan pelanggaran berat asasi manusia itu jika ini saya pakai konsep yang salah ya. Jadi coba diingat-ingat saya pakai konsep yang salah. Satu, negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak warga negara yang digolongkan sebagai non-derogable rights. Ya. Atau dua, negara yang bersangkutan biarkan terjadinya atau justru melakukan aparat melalui aparatnya tindak-tindak kejahatan internasional atau kejahatan serius, yaitu kejahatan genocide, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan atau negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara pelaku tindak kejahatan tersebut, ini yang membiarkan. Ya. Nah, peristiwanya sendiri bukan pelanggaran HAM. Peristiwanya sendiri adalah tindak kejahatan, tindak pidana yang harus dituntut dan dipertanggungjawabkan pidananya secara individu. Seringnya kan Indonesia kan gitu takutnya kan. Jadi dengan aparat negara kalau diadili berarti negaranya busuk nih, aparatnya gini-gini ya. Memang justru karena aparat tuh busuk, kalau negara lu nggak mau dibilang busuk ya ente adilin dong, kan gitu. Satpol PP ngaco-ngaco, kalau ente nggak pengen dibilang Pemda ngaco ya beresin Satpol PP kan. Bukannya dibiarin karena takut, karena dianggap Satpol PP ini kan, karena apa, tindak pidana itu semua tanggung jawabnya individu. Karena itu pertanggungjawaban non individu atau pertanggungjawaban kelompok atau pertanggungjawaban institusi itu cuma bisa dilakukan oleh mekanisme-mekanisme extrajudicial atau mekanisme non judicial. Satu contohnya ya KKP-nya di Modeste misalnya, atau KKR yang lain gitu ya. Itu yang dimungkinkan. Kalau dipakai mekanisme judicial nggak bisa pakai non individu. Nah, di konsep awal nih yang kemarin waktu awal-awal saya bilang ya, kan simple tuh, pelakunya negara dalam konteks ekstradisi pelanggaran HAM ya, bukan biasa lah, tidak biasa gitu ya. Nah, saya bilang nggak usah dibanding-bandingin lah
apakah ini pelanggaran HAM atau tindak pidana biasa. Selama kalau ada mekanisme pidananya, bereskan dengan mekanisme pidana. Kalau belum ada, upayakan pengadaan yang mekanisme pidananya. Kenapa? Selama tidak ada mekanisme pidana, maka tidak ada efek jera, tidak ada apa, tidak akan ada efek jera. Orang udah ada mekanisme pidananya belum tentu jera, apalagi nggak ada kan gitu. Orang aus minum aja belum tentu hilang ausnya kan, apalagi nggak minum, dehidrasi. Nah, cuma sekarang belakangan beberapa perkembangan hukum internasional, praktek hukum internasional, teman-teman pasti tahu ya, praktek hukum internasional itu juga jadi salah satu sumber hukum internasional yang kemudian menjadi sumber hukum nasional. Itu ada identifikasinya non-state actors gitu ya, seperti MNC dan gerakan pemberontakan bersenjata ya, dan identifikasinya kelompok individu yang tidak hanya sebagai red bearer tapi sebagai duty bearer. Jadi kelompok-kelompok individu ada yang dianggap sebagai duty bearer. Jadi ada kelompok-kelompok individu yang bukan sekedar dianggap sebagai penerima atau penikmat hak, tapi juga dia mempunyai kewajiban. Ini baru berlaku misalnya ketika paling gampang adalah ketika misalnya ada, saya ambil contoh paling gampang Aceh aja deh. Aceh itu adalah perjanjian Helsinki itu adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan GAM. GAM itu siapakah? GAM di situ bukan GAM yang kelompok bersenjata, gerakan pemberontakan bersenjata, tapi GAM di situ adalah kelompok yang dianggap sebagai duty bearer, karena dia dianggap, jadi dia kalau dalam hubungan internasional itu dianggap mempunyai international personality. Karena apa? Ini kan perjanjian, sebenarnya perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral itu kan biasanya antara negara dengan negara lain. Tapi dalam beberapa konteks, beberapa kejadian ada perjanjian antara negara dengan kelompok lain. Seperti yang terjadi misalnya perjanjian Helsinki atau beberapa perjanjian berkaitan dengan antara pemerintah Tamil dengan pemerintahan Sri Lanka. Pemberontak Tamil bukan, nggak semuanya bersenjata gitu. Macan Tamil iya gitu. Tapi itu kan sayap bersenjatanya. Seperti GAM juga ada sayap bersenjatanya, agam itu kan. Simpelnya kan gitu. Meskipun tidak sesimpel itu sebenarnya. Jadi mereka dianggap sebagai kelompok-kelompok yang punya duty bearer. Juga MNC-MNC yang transnational multinational corporation atau transnational corporation bisa juga jika dalam melakukan kegiatannya dia mempunyai dampak terhadap sebuah negara atau sebuah komunitas tertentu, maka dianggap dia mempunyai duty bearer. Itu kenapa kemudian mulai ada konten soal corporate social responsibility dan segala macam. Karena mereka dianggap sebagai duty bearer. Mereka bukan sekedar penikmat hak, bukan sekedar kelompok individu yang menikmati hak, tapi mereka adalah kelompok individu yang juga punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk memenuhi hak. Jadi konsep awal bahwa ini pelaku adalah aparat negara itu pelanggaran HAM, ini kalau pelakunya warga negara biasa itu adalah tindak pidana biasa, itu sekarang sudah, itu adalah pendekatan awal yang simple, yang sangat simpel dari konsep HAM sebelumnya. Sekarang sudah tidak bisa dipakai lagi. Jangan matok sama KUHP dan pasal-pasal Indonesia gitu. Kita memang belum terbiasa dengan yang namanya critical legal studies, apalagi yang namanya comparative law, ya kan? Tapi mau nggak mau, dengan semakin banyaknya pejabat pengadilan Indonesia sekolah di luar atau teman-teman sekolah di luar yang mau nggak mau pendekatannya pakai comparative law, itu mesti pakai gitu. Dan itu harus jadi pakai. Cuma bedanya karena Indonesia basisnya adalah Eurocontinental, ya kan? Maka yang terjadi di pengadilan Malaysia tidak bisa dijadikan rujukan. Ya enggak? Tapi kalau negara-negara Anglo-Saxon bisa, dimanapun di belahan dunia ini bisa jadi rujukan. Bisa jadi rujukan untuk pembanding. Dia bilang sama hakim gitu kan. Kim, ini di negara Malaysia nih, kalau kasusnya kayak gini nih, lihat nih, ini gue punya dokumennya, kasusnya sama persis bla bla bla, dapatnya 4 tahun. Kenapa aneh cuma dikasih sementara undang-undang kita cuma dapatnya 2 tahun. Gue minta nih ada pertimbangan dari hakim untuk juga memperhatikan kasus-kasus negara lain yang beri hukuman lebih berat.
karena negara kita ketinggalan, negaranya bisa gitu. Karena apa? Ada yang namanya just made law. Di Indonesia tidak dikenal namanya just made law, hukum yang dibuat oleh hakim. Jadi hakim ketika misalnya di Indonesia just made law-nya simple. Sebenarnya sadar atau nggak sadar, just made law simple. Teman-teman ada yang udah pernah disuruh bayar biaya perkara 15 rupiah? Nggak, misalnya berperkara, atau pernah dengar nggak ada yang suruh bayar biaya perkara 15 rupiah? Nah, ketika itu kan di KUHP misalnya, di KUHP misalnya ditulis biaya perkara 15 rupiah misalnya ya. Terus ada hakim yang bilang 15 perak yang bayarnya pakai apa? Udah deh, paling murah aja sekarang 100 perak, biaya perkara 100 rupiah. Itu kan berarti hakim sudah melakukan penyimpangan terhadap aturan perundang-undangan. Itu yang namanya just made law. Cuma di Indonesia batasnya baru segitu gitu. Belum sampai ke soal interpretasi terhadap hukum, ya, kejahatan, komparatif. Karena komparatifnya gak dipakai. Nah, cuma teman-teman saya pikir penting untuk juga mulai belajar critical legal studies dan comparative law. Karena apa? Kedepan itu akan sangat berpengaruh. Karena di Indonesia sekarang sudah mulai dilihat, atau di Indonesia sekarang trennya ke arah hukum internasional. Sekarang lihat aja, mulai pengadilan HAM ad hoc satu, ya enggak. Terus soal apa reformasi TNI segala macam rujukannya kemana? Keluar semua kan? Rujukannya keluar semua. Itu artinya apa? Yang di luar itu kan dibentuk berdasarkan hukum internasional maupun hukum domestiknya yang bisa jadi adalah Anglo-Saxons maupun Eurocontinental atau apapun atau hybrid, tapi yang menerapkan comparative law. Artinya kalau di sana berkembang, di sini juga bisa berkembang. Jadi juga teman-teman kalau misalnya besok tiba-tiba jadi asistennya prosecutor ICC, nggak kaget karena dipakai comparative law. Teman-teman kalau baca amar putusannya ICTY coba. Baca atau jangan ICTY, yang paling banyak adalah European Court of Human Rights. European Court of Human Rights itu kan dia seluruh Eropa. Dan seluruh Eropa itu kan ada yang basisnya Eurocontinental, ada yang basisnya Anglo-Saxon. Mekanisme pengadilannya hibrid. Tapi satu yang disamain, kenapa? Di Eropa mau dia pakai sistem Eurocontinental maupun dia pakai sistem Anglo-Saxon, itu semua pendekatan yang approach yang dipakai dalam praktek hukumnya adalah comparative law. Artinya pas sebuah kasus amar putusan maupun tuntutan maupun apa itu terdokumentasi dengan baik karena dia akan dirujuk oleh pengadilan lain. Lihat amar-amar putusan European Court of Human Rights itu bisa diakses di website-nya, bisa di-download. Susah payah karena berat-berat gitu ya. Tapi bisa dilihat itu hampir di setiap ketika memberikan definisi hakim, misalnya hakim memberikan definisi tentang terolah seorang yang memasang poster dengan dianggap melecehkan orang tertentu, maka hakim memandang bahwa poster ini tidak dianggap melecehkan atau dianggap melecehkan orang tertentu karena begini-begini. Kasus serupa pernah terjadi, rujukannya disebutin. Jadi dia rujuk beberapa kasus lain untuk legitimasinya dia. Karena apa? Karena biasanya instrumen-instrumen hukum untuk pengadilan-pengadilan internasional itu isinya cuma prinsip-prinsip. Tidak banyak teknisnya. Jadi diserahkan kepada hakim untuk menginterpretasikan dengan lebih baik. Meskipun panduan interpretasinya juga biasanya justru mahal. Nah, sialnya di Indonesia, hukum-hukum di Indonesia itu kan gini. Ketika di negara yang sebetulnya mengandalkan keyakinan hakim, kemampuan hakim dan judge-judge untuk interpretasi, itu diberi panduan interpretasi yang sangat baik. Sekarang teman-teman kalau lihat semua undang-undang di Indonesia, lihat penjelasan undang-undang apapun di Indonesia, sebutkan dua kata yang paling sering disebut. Cukup jelas. Cukup jelas. Dari mana bos ini, gimana cukup jelasnya? Sekarang saya tanya, saya lihat waktu itu saya pernah bikin tulisan buat demos. Jadi di Undang-Undang 26 2000 itu ada tulisan yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat adalah gini. Sementara di Undang-Undang 39 ya, itu ada di pembukaan Undang-Undang 39 ada bagian yang menyebutkan tentang bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat hak asasi manusia adalah sebuah pelanggaran yang merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Beda kan? Saya justru curiga yang cukup jelas itu justru karena anggota DPR nggak bisa menjelaskan lebih lanjut.
karena mereka bingung terus dibikin sungguh jelas. Kalau mereka tahu cara menjelaskannya kan akan ditulis itu cara penjelasannya. Tadi saya mengambil contoh ini bang, apa sampai hari ini saya belum bisa menjawab, belum tahu jawabannya ini. Ketika Amerika itu dia menangkap seorang yang dia diduga teroris, ya. Teroris kemudian memenjarakan tanpa proses hukum ya. Di penjara Guantanamo Kuba, itu sanksi ataupun apa mungkin fatwa dari ICC bagaimana terhadap apa Amerika atau terhadap apa state aktornya? Ya. Tadi di jajaran sebelumnya sempat dilihat bahwa apa namanya mekanisme pengadilan internasional itu ketika individu pelaku kejahatan itu mati atau meninggal maka gugur pengadilannya gugur. Kemudian bagaimana ketika misalnya pelaku kejahatan itu ada ketidakpatuhan bagi pelaku kejahatan itu. Bagi contoh misalnya gini, entah kapan waktunya misalnya suatu saat tiba-tiba atas kesepakatan bersama hak veto yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB misalnya dicabut, ya tiba-tiba kebijakan Amerika melawan agresi ke Irak dilaporkan atau diadukan ke Mahkamah Internasional. Nah maksud saya bagaimana misalnya ada ketidakpatuhan terhadap individu ini, apa kemudian ini juga mengatur? Oh ya sekarang gini. Simpel ya, kalau negara sudah meratifikasi atau melakukan statement bahwa dia mengakui yurisdiksi mahkamah, maka konsekuensinya adalah dia mengikuti semua prinsip-prinsip yang ada di mahkamah itu atau menerima akibatnya, kan itu simpel. Jadi kayak misalnya kayak tadi ditanyain Indonesia gitu, kalau Indonesia sudah ratifikasi ICC dan ada kasus di Indonesia di mana salah satu warga negara Indonesia menjadi tersangka atau terdakwa dan sudah masuk ya dalam pengadilannya, nggak perlu keluar negeri bos. Begitu dia nyatakan bahwa pengadilannya di lolos dalam tahap itu tadi, lolos sudah ke proses penyidikan dan selanjutnya sampai ke penuntutan, sudah ada proses di dalam ruang pengadilan, maka berada di manapun orang ini tarik. Karena pengapa? ICC punya penjara sendiri. Kalau negara belum ratifikasi tapi dia menyetujui bagaimana? Sama aja. Pertanyaan saya, ketika W Bush itu melakukan agresi terhadap apa negara di Timur Tengah, bisa nggak ICC melakukan hal serupa terhadap presiden di Afrika itu? Nggak bisa, karena Amerika tidak mengakui presiden segala pihak dan tidak mengakui negara. Tapi disebut juga di apa sesi pagi bahwa Amerika itu dapat ada bilateralnya, dia ada apa perjanjian yang apa memberikan hak imunitas terhadap Amerika. Itu kan selama kita gini bang, ICC itu hanya ada bulan aja bang. Tapi ada ICC ketika negara superpower dan apa itu sebagai negara anggota NATO ya. Inggris, Prancis kan, dan kemudian ditarik juga sebagai sebuah anggota NATO, kemauan politik sebuah negara untuk apa menegakkan dan mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan itu impossible. Gitu. Siapa bilang? Nah, ini hanya sebuah analisa. Analisa saya ketika analisa Anda, Anda tahu situasi kelima yang sedang dihandle sama ICC nggak? Situasi kelima belum. Nah, situasi kelima adalah agresi NATO di Afghanistan. Bisa sampai bus. Bisa sampai ke bus. Jadi yang sekarang cuma sekarang masih dalam tahap penyelidikan. Dan itu menggunakan proprio motu, itu gunanya. Itu makanya saya bilang, yang dagelan-dagelan itu ya yang ad hoc itu. Kenapa? Nah yang ini dibikin sebuah mekanisme yang bebas politik. Dia memang gak bisa bebas murni ya, karena politik hukum itu kan selalu ada seperti hukum ekonomi kan. Ekonomi dan hukum selalu beriringan, politik dan hukum juga selalu beriringan gitu kan. Nah, mekanisme politiknya tetap ada melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Tapi ada dua mekanisme lain yang non politis, yaitu proprio motu dan state referral. Gitu. Jadi siapa bilang anggota Dewan Keamanan PBB itu aman? Mereka aman dari resolusi, iya. Proprio motu belum tentu. Udah semua kan ya? Udah semua ya. Ada lagi? Lagi tambahin aja. Mas Joko udah? Iya. Mas Amo.